Belum, maaf baru sampai. Tidak apa-apa, nanti kita lagi shoppingnya lebih cepat ya. Okay. Biar tidak lambat untuk dinernya. Iya. Jam 6. Iya, oke. Okay. Kalau ada bawa tas, mungkin bisa dikeluarkan dulu. Oh, langsung sekarang aja diturunin ya? Iya, ya. Nanti kita registrasi payment sama tour. Oke. Okay. Atau tour dulu baru ini? Biasanya kita registrasi dulu. Okay. Turnya belakangan, karena nanti setelah sampai di kamar, sudah mulai silent. Lokasinya tuh sebesar mana sih, Mbak? Sampai sana? Lokasinya 6 hektar. Jadi kita harus orientasi, makanya check-innya paling lambat jam 4. Okay deh. Ya udah, kita berarti ini kan kita bertiga nih. Bisa enggak kita satu kamar bertiga? Tidak bisa. Jadi yang satu dia sendirian sesuai ya. Sesuai dengan bookingannya. Okay. Ya, karena satu kamar yang di-booking memang untuk 2 orang. Maksudnya kalau mau ngeliat kamarnya dulu bisa sekalian milih gitu nggak, tadinya kan misalnya dia apa mau upgrade misalnya ke yang tipe apa gitu? Nanti kita cek dulu untuk kamar yang mana yang available. Oke. Ya. Boleh. Baik ya. 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 Kita ngikut aja deh, Mbak. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Oke. Dengan Mbak siapa? Prima. Prima ya. Oke. Mbak. Namanya Mbak Ayu ya. Oke. Yang satunya Mas Prima ya. Oke. Ada ID yang bisa saya copy, Mbak? KTP di tas punya aku punya Ayu di mana? Atau dikirim via WhatsApp ya? WhatsApp bisa, bisa. Nanti di foto kirim via WhatsApp ya. Iya, okay. Itu udah ada. Ya. Sekarang mohon diisi dulu list guest-nya ya. Buatkan receipt-nya ya. Yang diisi masing-masing. Iya, masing-masing. Oke. Okay. Okay. Untuk payment-nya bayarnya dipisah atau gabung? Gabung ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Stay-nya satu malam ya. Mbak mau nanya deh, ini tuh sebenarnya bisa check-in dari jam berapa sih? Sebenarnya kita check-in dari lunch time. Oh, jam 12, 1. Jam 1. Ya, karena paketnya dari siang. Oh, sampai gitu. Sampai besok di breakfast, karena check-out kita jam 11 siang. Jadi, karena Mbak Prima dan teman yang lain check-innya lambat, nanti bisa di-cover untuk besok, sampai besok maksud saya, tapi check-out dari kamar tetap jam 11. Okay. Karena kita ada tamu baru yang akan check-in besok. Okay. Jadi, ada prepare sebelum check-in jam 1 mulai. Oke, okay. Berarti jam 11 check-out-nya tapi masih bisa dapat facility. Bisa, nanti bisa packing aja barangnya, housekeeping kita yang bantu, nanti disimpan dulu di area co-work space ya, di jalan menuju toilet tadi. Oke, okay. Tempat tadi situ ya? Ya, okay. Ya. Nanti untuk besok jam berapa mau check-out dari BSR-nya, dari sini? Nah, kita pengen tahu sebenarnya kegiatannya tuh ada apa aja sih biar bisa ngerasain full semuanya gitu. Kebetulan besok ada Agnihotra ya, Healing Fire Ceremony. Oke. Okay. Itu mulai jam 6. Jam 6 pagi? Jam 6 sore. Oh, 6 sore. Iya. Okay. Kalau misalkan mau join, nanti bisa bayar ekstra itu saja 100.000 per orang. Oke. Okay. Dan check out paling lambat jam 8, jadi setelah program sudah bisa check out kalau mau join. Kalau tidak apa-apa, ini sudah di cover untuk sampai besok. Kelas sore. Kalau dinner bayar lagi 100.000. Kalau misalkan mbaknya mau check out setelah kelas jam 4.30 itu sudah di cover karena hari ini datang terlambat. Kalau besok mau join sampai dinner nanti tambah ekstra lagi 100.000 per orang. Berarti besok maksimum di sini bisa sampai jam setengah lima. Jam 5 lah. Okay. Acara yang kalau mau ikut extra yang lagi. Itu ekstra lagi. Yeah. Kayak gimana sih fire apa tuh? Itu bagian dari meditasi. Oh. Iya, bagian dari meditasi. Malam ini nggak ada? Sekarang tidak ada. Okay. Sudah terakhir jam kelas sore yang jam 3. Oke. Okay. Nah, nanti Mbak cuman dapat dinner saja hari ini karena sudah terlambat datangnya. Tapi bisa nanti kesini kita ada gamelan, biasanya gamelan jam 6, relax, atau mungkin mau baca buku atau menulis atau explore retreatnya lagi setelah kita orientasi bisa. Tapi untuk extra program untuk hari ini tidak ada. Besok iya. Fire ceremony karena kebetulan besok purnama. Oh iya benar, besok purnama. Kalau di Islam kan ada puasa ya. Tapi kalau kita nggak puasa sih, cuman kayak India itu loh Mbak, tengah-tengah ada api. Nanti kita ngelingkarin, kita meditasi dan kita chanting.
Nanti ada guide, nanti bisa diikuti guide. Oke. Okay. Ya. Berarti kalau malam mau join besok bisa di dicek lah kalau mau join atau tidak, bisa info ke kita. Oke. Okay, okay, ya, okay. Untuk peralatannya juga besok jam 11 karena kita kebetulan ada tamu baru check in. Untuk perlengkapan makan dan perlengkapan yoganya kalau mau join, besok kita akan pindah ke nomor yang berbeda. Besok okay, kita info. Oh, iya, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Oke, datang oke, tanggal berapa? 18 Agustus sekarang ya. Halo adik-adikku. Halo. Kita mau silent retreat ya kan? Tuh. Rasanya kayak di Boyolali, kayak di kampung halaman. Ademnya sama. Jadi kita mau menyepi di sini sampai besok. Luasnya berapa Blida nih? 6 hektar. 6 hektar. Ya, kita punya God, hutan juga di dalam. Oh, ada hutannya. Ada hutan, ada kebun juga, organik semua. Ah, ya. Seru banget. Masuk sawah ini juga. Kembali ke desa kembali nih. Kembali ke alam ya. Iya. Yang ini beli? Iya. Yang di paling pinggir ya, ini ya. Oke. Oke, okay, okay, Dedek. Oh, ini udah enggak boleh ya? Enggak boleh. Ntar ada tamu lihat. Dedek. Aku mau infoin teman-teman, jadi kita cuma boleh handphonenya sampai di sini. Ini ada tandanya nih, gitu nggak boleh. Karena di dalam nanti banyak tamu-tamu lain. Terus kita nginepnya di sana ya, Bli ya? Nomor 5. Nomor 5 di bungalow yang sana, ntar kita kasih lihat ya. Jadi keep silent. Namanya juga silent. Dadah. Gokil dia. Yang saya nanti makannya di sana juga sama. Satu. Makanan enggak boleh bawa. Kecuali di sana. Saya di mana kamar? Di sebelah. Ya. Sabar. Kuncinya adalah tenang. Oh, itu yang tadi. Menuju ke Zen. Nah. Jungle path, ada crying bench untuk kita teriak, menangis di sana bisa 15 menit. Nah, ini kita ke tempat kelas. Untuk yoga dan lain-lain. Relax aja kita cuma cukup kan gitu. Tapi besok kalau mau ikut kelas ini berubah namanya. Iya. Kan besok ini. Kayak Dodit Mulyanto. Ini namanya tiga bersaudara lagi ngide. Kita mau dibawa kemana lagi? Iya. Dia buah dragon fruit kayak gini. Pohonnya. Dragon fruit kan buah naga. Ember. Kayak kaktus. Kan gininya sebangsa kaktus. Terus buahnya gimana? Lebih besar. Ini nanas nih. Oh. Itu ada nanasnya. Kaktus kan ada buahnya juga di mana? Di atas. Itu udah di ujungnya dia. Oh gitu. Yuk kita ke arah kamar kita dulu. Oke. Oke. Gede banget. Misalnya di rumah ada yang besar gitu. Oke gitu. Nah, pohon apa aja? Iya, itu ada berbuahnya nanas. Ini ya? Iya. Itu mango tree, Kak. Ini nanas. Oh, ini sih mango tree. Ini entah. Itu buat stargazing juga ya? Iya. Oke. Okay. Udah? Ya, betul. Mana lagi? Kesana. Lagi satu. Oh, ada satu lagi. Ntar malam ya. Ini ada api unggun ntar malam. Jam 7. Setelah gamelan, jam 6 di sana.
pindah ke sini. Oke. Okay. Makan kan udah selesai, habis iya, itu gamelan, habis itu jam 7 ke sini. Oke. Okay. Habis itu turu, tidur, enggak mau ngelihat bintang. Habis firehouse sampai jam berapa? Jam 8 biasanya. Jam 8 itu setengah 9, tergantung kamu ya. Hmm. Ada kertas sama pulpen. Mm-hmm. Bisa bikin makan tentang apa dibakar. Oke. Okay. Iya. Kalau besok Agniotra misalnya mau ikut, baru di sana antar, tidak di sini, di tempat yoga dan meditasi. Oh, yang besok acara sore, purnama itu purnama. Ya. Oke. Okay. Itu like kayak pemurnian diri tapi pakai api gitu. Sama kayak di air, cuma gininya aja beda gitu. Oke. Okay. Medianya ya. Medianya aja beda. Ya, kita ke kamarnya Mas Bima. Oke. Okay. Kalau sama apa? Kamar ini orang. Oke. Okay. Ini kamarnya Bima. Mau KKN ya? Mau KKN di desa apa nih? Di Kabupaten. Oke. Okay. Tapi aman. Kan nggak bawa apa juga ya, HP juga. HP bawa, kan terus mau janjian mau ngeliat jam kamu. Oh, HP. Tapi nggak boleh ada bunga di pak. Sekarang waktunya sudah jam 6 sore lewat. Oh, ada suara gemericik air. Kita mau ngeliat gamelan. Kalau di biasanya kan kalau di Jawa tuh azan gitu ya. Kalau di sini musik gamelan, perubahan waktu dari petang ke gelap. Let's go. Apa? Udah gelap langitnya. Itu udah 2 bulan belum pulang belum. Udah mulai kedengeran kan suara gamelan. Sudah jam 6 lewat sekarang. Jadi gamelannya main pas jam 6. Mulai jam 6. Oh, ada sewa Cisco. Dan kita view-nya gini. Thank you.
lebih belajarnya. Kamu lihat ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 1, 2, 3, 4, 5 dan 1 suara 1 sini sama dengan suara 1 sini begitu juga ya, karena ini suaranya lebih kecil dan ini suaranya lebih besar. Itu juga dengan ini 2, 3, 4, 5 dan 1, 2, 3, 4, 5 ya saya contohnya. Kamu belajar 2 detik dulu, kalau 3 detik ya memang sulit karena butuh waktu. Ya, belajar mukul aja yang mudah ya. Thank you.
sudah terlihat, tapi masih agak tertutup ya oleh awan. Kayaknya malam ini agak apa, mendung langitnya, jadi bintang-bintang tidak terlihat. Gamelannya juga sudah selesai. Kita mau lihat ini. Ya. Ini towel face. Terus ini handuknya. Handuknya ada yang untuk badan, ada yang untuk rambut. Nah, kalau ini alas buat nutupin ini, kan ini warnanya putih ya. Jadi kalau kita alas bobo, buat alas bobo gitu biar nggak kotor, gitu. Terus ada kimononya. Oh iya, aku mau ngasih lihat, kita ada buklet kecil. Ya, satu pouch tuh kayak gini. Ini tadi satu udah kita bongkar. Isinya ada tas buat kita bawa-bawa. Terus ada senter, karena jalanannya cukup gelap. Ini lotion, wangi banget. Wangi kayak wangi serai ya. Terus ini hair plug gitu ya, jadi biar kita tuh nggak mindful. Ada dua deh. Ada ya, kita tak satu ini. Satu tempat dapatnya dua. Iya, dua tas. Terus sama ada pulpen, pembatas buku. Ini kayak buat untuk buang sampah. Jadi kita nggak boleh ninggalin sampah di sini. Ada mak-maknya tapi di luar. Aku ambil. Ada di sini. Ya, kelihatan kan ya. Dan ini. Oke, sekarang kita mau mandi, mau sholat, terus mau bobo. Sekarang kita mau mandi. Cuma aku kasih lihat suasana. Kamar sebelah. Ada harusnya. Cuman enggak kelihatan. Toiletnya sih. Salah, ini. Toilet. Iya deh. Nanti kalau cuci muka apa di sini? Oh my goodness.
sudah waktunya tidur. Pakai kelambu tidurnya. Ditemani tokek. Aduh, terang banget. Mat bobo ya. Kita bobo dulu guys. Sampai jumpa besok. Ini pasangnya tidak terpakai karena di sini. Dadah.